Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam kembali terlibat bentrok dengan tentara Israel yang terjadi di Beit Lahia. Akibat bentrok itu, pasukan Al-Qassam berhasil menghancurkan sejumlah tank hingga tentara Israel terpanggang di dalam bangunan. Inilah video mencekam Al-Qassam baku tembak secara dekat dengan tentara Israel. Video tersebut diunggah langsung oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 7 November 2023. Dalam video itu dinarasikan baku tembak terjadi di Beit Lahia. Perlu diketahui, Beit Lahia merupakan sebuah kota yang berada di jalur Gaza. Terlihat Beit Lahia pun luluh lantak hingga rata dengan tanah imbas perang Hamas-Israel. Lantas terlihat pula sekelompok militan Al-Qassam yang berbekal senjata. Mereka pun memburu kendaraan lapis baja hingga tentara Israel yang berkeliaran di Beit Lahia. Dengan taktik bersembunyi, mereka berhasil menghancurkan sejumlah tank Israel. Bahkan Al-Qassam berhasil menyerang sebuah bangunan tempat tentara Israel bersembunyi. Akibat serangan Al-Qassam, bangunan tersebut hangus terbakar hingga tentara Israel terpanggang di dalamnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.